Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Sabel Kreasi. Yang kali ini Sabel Kreasi membawakan tentang satu alat penyambungan fiber optik atau splicer. Nah, ini masih di dalam box. Boxnya berwarna hijau. Ini masih baru nih sob. Oke, kita buka. Ini ada kuncinya. Ini splicer Inno A3. Untuk lebih jelasnya ini. Inno A3. Jadi untuk Inno A3 ini sekarang ada dudukannya tuh. Dudukan untuk splicer. Nah, ini dudukannya seperti ini. Ini splicernya udah di kita buka. Samping kiri, depan, samping kanan. Untuk belakangnya sebentar, berat soalnya. Nah, ini untuk belakangnya seperti ini. Ini untuk menghidupkan atau power on off. Nah, untuk sambungannya, untuk penyambungannya di ini ditarik. Nah, gini. Sisi kiri, sisi kanan. Ini elektroda dan ini untuk pemanas. Jadi kalau udah kita sambung, langsung kita panaskan untuk slip protektornya di sini. Tampilannya seperti ini. Inno desain. Oke, kita matikan lagi. Ini untuk cara penyambungannya sama aja dengan splicer yang lain. Di dalam boxnya ini terdapat kabel power
untuk charger. Oh ini, sorry. Nah ini ada USB, ini untuk power. Input. Untuk power ngecas. Dan ini juga ada tali atau sabuk untuk digendong atau diselendangin splicernya, biasanya pakai di atas. Nah ini ada adapter untuk power, jadi disambungin sama ini, disambung ke sini, ini ke strum. Nah ini ada adapternya untuk nantinya masuk ke splicer. Ini juga ada material-material untuk splicernya nih. Dan di dalamnya juga ada terdapat clipper. Kita buka ini box clippernya. Kebalik. Nah ini clippernya, itu clipper masih Inno, ini P11. Di sini ada kayak kuas untuk membersihkan splicer dan clipper. Ini untuk cara buka clippernya, ini di belakang ada soket atau tombol. Untuk membuka ini. Jadi setelah terbuka, kita bisa memotong paper. Untuk menguncinya ini digeser lagi, tombol ini digeser. Untuk membuka digeser, digeser ke arah kiri. Nah, untuk menguncinya lagi digeser lagi ke sebelah kanan. Nah udah ada. Kalau ini slitter, ini beda, ini terpisah sebenarnya. Yang satu paketnya itu ini Miller tang Miller untuk mengupas tube sama core. Nah oke, mungkin sekian review untuk splicer Inno A3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.